क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। Ziza. Halo kak, kok gak semangat gitu sih kak? Senyum dong kak. Gak biasanya. Biasanya kayak gitu. Tumben lagi sendiri nih sahabat aku nih. Iya lagi banyak masalah. Kenapa sih kak, cerita dong? Banyak biasanya masalah. Kan berdua itu mesra-mesraan. Tapi tumben sendiri, ada apa sih? Kayaknya sih Juju telat nih datang ke sini. Oh makanya sedih gitu. Gak semangat, biasanya kan dia kan smiling kan orangnya. Iya. Kayak gak semangat gini. Eh kak, kemarin aku buka Instagram, katanya kalau Juju gak mau deket-deket lagi sama kamu. Oh iya. Ada apa sih kak? Ah bener tuh. Iya, gara-gara salah paham dengan Jumu Lover sama haters-haters itu. Salah paham ya? Iya. Sampai sebegitunya? Ya gitu kan. Tapi ada juga tuh di Instagram kok fotonya kak Juju dihapus-hapus gitu sih. Iya betul. Oh iya, kemarin tuh sempat buka. Iya, aku juga kaget itu. Tiba-tiba foto aku udah gak ada semua kan di Instagramnya. Jadi ya mau gimana lagi, aku juga gak gak berani bercampur. Mungkin dia lagi marah kan, jadi ya dimin aja dulu. Pantesan gak semangat sekarang. Lagian di para haters itu juga salah pembahasannya juga kasar-kasar para haters. Wush, semangat iya dong kak. Sampai sebegitunya. Namanya haters ya begitulah kak, cuekin aja. Tapi tetap semangat dong. Harus. Walaupun kan cuma haters yang ngejat. Tapi ya aku nih, dia kan gak tahu. Lihatnya si Aziza nih ya. Nah, itu semangat Kak Aziza tuh. Goyang-goyangan. Kayak orang gitu, smiling. Nah, mesti semangat dong. Tetap harus semangat. Tapi ngomong-ngomong, aku masih belum yakin nih. Ceritanya sebagaimana sih sebenarnya? Gimana sih, Sina? Sebenarnya ya, ada di sosmed itu ada media yang memberitakan kalau Juju itu kayak apa ya, berita gak bener gitulah, makanya dia sekarang lagi laporin ke PWI. Dia lagi di PWI, makanya dia telat. Apa tuh PWI? Mana tuh kulit kak? Oh iya benar. Mungkin sebentar lagi yang dia datang. Ini siapa yang pakai kacamata ini? Itu orang PWI ini. Sama pengacaranya sama asistennya dia di sana. Lo kok nggak bener gimana sih? Aku juga kurang jelas itu soal yang itu. Kan udah jelas-jelas ini. Soalnya aku kan nggak begitu mengikuti kan, kemarin kan kerja terus kuliah kan, makanya nggak begitu mengikuti. Baru juga yang di MD itu Pantura nggak kesini sih, soalnya kuliah terus minggunya ini jaga, makanya nggak bisa nemenin. Tapi terus, tetap semangat ya. Kamu yang semangat. Aduh, sabar ya. Kamu senyum, smile. Ah, itu contoh ya Ziza. Gimana cara senyum? Ini enggak semangat. Apa? Ini cacingan ya. Bukan cacingan, obatnya habis. Aduh. Setengah aku tadi. Nah, terus kalian mau ngapain sekarang? Kita mau JR. Iya. Mau JR. Nyanyi lagu apa ntar? Aku besok malam. Ini? Yang ini yang tadi sebentar malam. Aku nanti malam. Lagu apa? Lagu Cinta Hitam dengan Paradenya. Kejutan lah. Jangan. Ntar kamu nonton aja deh. Oh pastilah. Ya? Pasti. Tapi jangan lupa SMS kami. Lah, tetap. Tetap ya promo saya ya. Saya. Lagunya kayak gimana sih? Lagunya kejutan. Tapi penasaran. Ntar malam kita Maisa akan bikin kejutan. Wah, lagi pada pemirsa. Hey. Sip. Bentar Sip. Dulu. Sebenarnya Kak Juju sama kamu ini gimana sih sebenarnya? Ya kita tetap sahabatan, cuman ya kabar yang ini. Terus masalah ini udah diomongin belum sama Kak Jujunya? Belum, kan belum pernah ketemu kan. Ini kemarin gak sempat ketemu kan di sini soalnya kuliah sama gawe. Kerja di situ kan, maksudnya lagi shift malam, shift pagi. Jadi mungkin ntar malam kalau ketemu kita ngomongin. Jadi belum sempat diomongin gitu. Sama Kak Jujunya ya? Iya. Oh gitu. Jadi kan kalau diomongin ntar bisa tahu kan, jadi nggak salah paham lagi. Iya, biar makanya enak. Daripada kayak gini terombang ambing. Bes, terombang ambing. Terombang ambing banget. Gak lu bagus juga, Bray. Iya, terombang ambing. Ombak ya tuh gue. Tapi ngomong-ngomong sih, cerita si haters itu benar gak? Makanya, saya juga belum tahu, makanya ntar mau nanya langsung aja ke Juju, makanya biar jelas kan. Daripada kabar-kabar gak bener kayak gini. Iya kan, sayangnya kabar gak bener gitu terombang ambing yang dibilang Aiden tadi kan. Betul. Sayang bener. Betul. Jadi kami juga gak percaya. Makanya kita harus nanya.